Indahnya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza ra'aita Allah yu'ti al-'abda min ad-dunya ma yuhib wa huwa muqimun 'ala ma'asihi, fa innama dhalika minhu istidraj." Maksudnya, apabila kamu melihat Allah Subhanahu wa taala mencurahkan kepada seorang hamba daripada nikmat dunia yang diingininya, sedangkan hamba tersebut terus-menerus melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah istidraj daripada Allah Subhanahu wa taala. Sidang pendengar rahimakumullah, makna istidraj adalah satu kurniaan atau kelebihan yang Allah berikan kepada seorang hambanya untuk menjauhkan diri hamba itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan erti kata lain, istidraj adalah hukuman dalam bentuk nikmat ataupun kelebihan. Al-Imam Ibn Atha'illah As-Sakandari rahimahullah pernah menyatakan, hendaklah seseorang itu merasa takut jika dia selalu mendapat kurniaan dan kelebihan daripada Allah Subhanahu wa taala sedangkan dia masih tetap melakukan maksiat kepadanya. Istidraj itu boleh berlaku dalam pelbagai bentuk yang berbeza. Boleh berlaku istidraj itu dalam bentuk kekayaan. Seseorang yang banyak harta tetapi disibukkan dengan hartanya sehingga lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka harta itu adalah istidraj kepadanya. Justru hendaklah kita sentiasa bermuhasabah diri supaya tidak tergelincir ke dalam lembah istidraj yang akan menjauhkan diri seseorang itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sempena hari-hari terakhir Ramadan ini, sama-samalah kita gemilangkan Ramadan ini dengan memperbanyakkan muhasabah diri kita. InsyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.